Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, bercerita pasal game board yang sama lagi. Ini adalah clutch pick yang apa nama yang saya buka daripada game board tu. Okey, 6 keping ni adalah reverse clutch. Okey, daripada satu brand yang sama. Kita tengok petak yang corak dia yang sama. Okey. Ini adalah front clutch dan rear clutch. Clutch pick dia bercampur-campur antara model ni. Model macam ni, model macam ni, model macam ni, ni model macam ni, dan model macam ni. Campur-campur. Lain-lain. Ini ni rasa yang elok ni. Ini yang, tak lah, campur-campur. Ini yang Cina punya. Ini Cina punya juga. Cina punya juga. Ini yang lokal kot. Tak lah. Tapi campur-campur lah. Untuk ni front clutch dan rear clutch. Dan ni adalah untuk end clutch. Okey. Licin dah ni. Hampir licin dah. Clutch plate dah botak. Nyari-nyari sebotak. Baru sebulan pakai. Macam ni lah rupa clutch plate. Kalau 2 bulan tinggal besi je kat sini. Okey. Beli clutch plate yang digunakan ni memang tak ada kualiti. Jadi tak pelik lah. Kalau harga Nikon dia murah. Okey. Dan ni ring set yang saya keluarkan daripada kereta tu. Okey, ring set, rim seal yang lama punya yang dah tak dipakai, dah bocor. Tu ganti semua, ganti yang baru. Termasuklah benda ni. Ni panggil oil pump punya washer. Rubber washer. Pun tak ada ganti, penyet lah ni. Dah boleh kelikin lah sikit-sikit. Ya. Tinggal sikit kalau pun aircraft penuh dengan gam. Dan solenoid. Solenoid pun ganti lain lah. Sebab solenoid ni bila test bocor. Bocor teruk. Bukan setakat bocor lah. Bersembur-sembur dia punya bocor. Soket pun pecah. Tak tahu berapa lama dah usia solenoid ni. Wire keras lah. So ganti yang baru. Ini lari bajet dengan owner. So ini bahagian dia panggil sebagai soft part. Soft part ni bahagian benda-benda yang akan rosak. Okay, benda-benda lembut yang rosak ini panggil soft part. Hard part dia ada dua barang yang perlu diganti. Satu drum. Mana drum? Mana drum? Mana drum? Mana drum? Ini tak tahulah campak mana yang drum tu. Brake drum yang macam lah balon. Okay. Satu bearing, thrust bearing, apa lagi ya? Adalah beberapa part lagi untuk hard partnya. Soft part ni benda ni lah yang biasa kita panggil overall seal, overall set. Semua itu adalah soft part. Hard part ni benda-benda yang keras lah, macam besi-besi lah. Benda-benda yang orang kata jarang-jarang nak rosak. Okay. Ni bagian soft part. Hard part saya rasa jampak dekat tempat recycle lah. Tempat-tempat mesti buruk lah. Jadi inilah bahagian soft part dia. Kita bersambung lagi lain kali untuk bila gearbox ni dah settle, dah siap semua. Sekian.